إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ma'asyarul muslimin jama' Jumat Rahimani Warahmatullah Di hari yang berbahagia ini Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Di kesempatan ini Bisa Menyaksikan nikmat besar Nikmat dibukakannya oleh Allah Subhanahu wa taala tempat untuk beribadah kepada kita. Ini adalah tentunya dalam rangka menjalankan perintah dari perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh para sahabat di awal-awal Islam Kata mereka amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina il masajid bidur wa antunadab wa tatayyab Dalam hadis riwayat Imam at Tirmidzi rahimahullah Kata para sahabat kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangun masjid-masjid di rumah-rumah untuk membuat masjid-masjid di rumah-rumah kita, di kampung kita, di gedung kita, di tempat kita tinggal. Dan Nabi memerintahkan untuk dibersihkan dan diberi bebangian. Maka ini adalah kebahagiaan yang sangat besar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita tempat beribadah. Untuk menjalankan apa yang diajak dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau muslimin jemaah Jumat rahimani warahmatullah. Di hari yang berbahagia ini, di waktu yang mulia ini, di kesempatan kali pertama kita khutbah dan membuka Jumat kita di tempat kita yang mulia ini, kami ingin mengingatkan diri kami dan jemaah sekalian agar supaya kita bersemangat untuk beramal dalam kehidupan dunia ini. Semangat untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Untuk semangat menambah tabungan akhirat kita. Di waktu yang mulia ini kami ingatkan diri kami dan jemaah sekalian kepada saat-saat terakhir kita berpisah dari dunia ini, dan saat-saat pertama kita melihat dan melangkahkan kaki kita ke negeri akhirat, yaitu kematian, mengingat kematian, dan apa-apa yang terjadi setelahnya, ini adalah perkara yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ibn Hibban dan Al Baihaqi serta dihasankan oleh Al Sheikh Shuaib Al Arnaud, rahimahumullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, aksiru dikrohah bimilladat. Di Fa ma dhakara hu 'abdun wa huwa fi dayqin illa wasa'a wala dhakara hu wa huwa fi saatin jillat dayyaqalay ka ta nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan kehidupan dunia ini yaitu kematian tidaklah seorang hamba kata nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengingat mati dalam keadaan dia sempit kehidupannya. Kecuali pasti akan lap, akan lapang baginya. Dan sebaliknya tidaklah dia mengingat kematian di saat dia lapang kehidupannya. Kecuali pasti kehidupan itu akan sempit baginya. Ini adalah ajaran Nabi kita Muhammad SAW kepada kita umatnya. Bahwa dengan mengingat kematian, kemiskinan itu akan ringan bagi orang-orang miskin. Rasa sakit akan ringan bagi orang-orang yang sedang sakit. Beratnya kehidupan dunia ini, cobaan dalam kehidupan dunia ini, dengan mengingat kematian akan mudah bagi kita. Semua musibah yang menimpa kita di dalam jiwa kita. Kita dapat sakit, diri kita kena penyakit, harta kita ada musibah yang menimpanya. Keluarga kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan mengingat kematian itu semua mudah kita lalui. Bahkan kita tidak akan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya yang ditohikan oleh Syaikh Albani rahmahullahu taala dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa qad atharu fi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidur di atas sebuah tikar beliau bangun dalam keadaan tikar itu sudah memberikan bekas Pada lambung belau Pada punggung belau Maka kata para sahabat Fakulna ya Rasulullah Lau laka Ya Rasulullah Kalau seandainya engkau mengizinkan kami Untuk membuatkanmu Tidur yang Lebih halus dari itu tempat tidur yang bisa membuat engkau nyaman dengannya. Coba kita lihat Nabi kita Muhammad SAW. Pimpinan anak Adam. Beliau adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dari seluruh manusia. Apa kata beliau? Mali ma'ana walid dunia. Lihat jawaban Nabi SAW. Ada apa saya dengan dunia? Tidak lain saya di dunia ini. Hanyalah seperti orang yang lagi safar, lagi perjalanan. Dia beristirahat di bawah pohon, di naungan pohon, setelah itu dia merasa enak. Dan dia akan meninggalkannya. Dunia ini adalah bagaikan pohon itu untuk kita. Maka Nabi bilang, ada apa saya dengan dunia? Ini praktek langsung dari Nabi SAW kepada kita. Belum mengajarkan kepada kita. Bagaimana ini kehidupan dunia? Kita pasti akan meninggalkannya. Setelah selesai masanya, pasti kita akan meninggalkannya. Kau muslimin, jemaat Jumat rahimani wa Kita lihat dunia ini. Apakah ada yang hidup di dunia ini lebih dari 200 tahun? Bahkan jarang orang melewati 100 tahun. Mana orang tua kita yang kita hidup bersamanya sebelumnya. Mana tetangga kita yang sebelumnya kita bertetangga dengannya? Mana para nabi dan rasul Allah? Mana orang-orang soleh? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna kama wa inna Kamu akan meninggalkan dunia ini, dan mereka juga akan meninggalkan dunia ini. Setiap dari kita yang hidup di dunia ini itu pasti akan meninggalkan dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Pasti akan mati. Wa nabluukum wal khairi fitnah wa Kami akan menguji kalian dalam kehidupan dunia ini dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian dan hanya kepada kami kamu akan kembali Kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala apakah susah ataupun senang dalam kehidupan dunia ini Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamatuwafauna ujurakum yaumal qiyamah Wa Setiap yang berjiwa kata Allah. Pasti akan mati. Ana antum. Pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan tiada lain kata Allah. Kami akan memberikan balasan kalian sepenuhnya di hari kiamat. Maka di sana kata Allah, di jannah. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, pakodefas, itulah yang beruntung. Keberuntungan bukan di kehidupan dunia ini. Di dunia ini kita akan meninggalkannya. Bagaimanapun mewahnya kita dalam kehidupan ini, sebaliknya bagaimanapun susahnya kita dalam kehidupan ini, kita pasti akan meninggalkannya. Kemudian balasannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Di sana kata Allah paman nar wa jannah. Maka depas siapa yang selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga itulah yang selamat. Itulah yang beruntung. Kemudian Allah ingatkan sebagai penutup di ayat ini. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Kalau kita lihat indah, itu pasti ada saatnya dia pudar. Kalau kita melihatnya cantik, itu tidak selamanya. Pasti akan lenyap. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Kullu man alaihapan. Setiap yang berada di atas muka bumi ini pasti akan fana, pasti akan hilang. Kullu halikun illa wajah. Segala sesuatu itu pasti akan meninggalkan kehidupannya di dunia ini kecuali wajah Allah. Yang kekal abadi itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita akan meninggalkan dunia ini. Tidak bisa kita lari dari yang namanya kematian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladhi tafiruna min fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimi ghaib wa syahada fa bima kuntum ta'malun." Ta Kata Allah, kul innal mauta alladhi tafiruna min." Katakanlah kematian yang kamu selalu lari darinya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Muhammad, tunggu kematian yang kalian selalu takut darinya, selalu lari darinya. Mulaqikum itu akan menjumpai kalian. Itu akan menjumpai anak dan antum dan akan menjumpai seluruh yang hidup di dunia ini. Setelah itu kata Allah, turadduna ila 'alimil ghaibi Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang goib. Lagi yang nampak. Payu nabi ukum bima kuntum ta'malun. Dan setelah itu, dia akan menampakkan kepada kalian apa yang kalian lakukan di kehidupan dunia ini. Sekecil apapun yang kita amalkan, kita akan melihatnya. Kita akan menerimanya. Ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi kita tidak bisa lari darinya. Kita tidak sem bisa sembunyi dari kematian. Kita tidak bisa sembunyi dari kematian. Aina matakunu yudrikumul maut. Walau kuntum fi burujim musyayada. Dimanapun kalian berada. Kalian akan dijumpai oleh kematian. Walaupun kalian di benteng yang sangat kokoh. Silakan bangun kerajaan dunia. Untuk bersembunyi dari kematian, maka kematian pasti akan menjumpai kita. yudrikumul maut, walaupun Dimanapun kalian berada, kematian akan mendapati kalian, walaupun kalian di dalam bangunan yang sangat kokoh. Bahkan kalau itu sudah datang saatnya, kita tidak bisa memajukannya tidak bisa juga memundurkannya. Walaupun sesaat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja ajaluhum, La yastaikiruna sahata wa la Setiap orang ada ajalnya. Setiap orang anak ada ajalnya. Ada ketentuannya. Sudah ditetapkan waktunya kalau telah datang ajal mereka kata Allah la yastaqdimun la yastaqdimun mereka tidak bisa mengakhirkannya juga mereka tidak bisa memajukannya walaupun sesaat kita tidak bisa minta kepada Allah untuk mundur sedikit berinfak untuk mundur sedikit beramal kata Allah Subhanahu wa taala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayakula laula ila fa wa'akum minas solihin tidak bisa kita minta kepada Allah karena sudah ditetapkan kata Allah berimpaklah beramallah sebelum datang kepada kalian kematian sebelum datang kepada kalian ajal yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian yang mana kalau hal itu telah datang tidak bisa kita akhirkan, kita minta kepada Allah, akhirkanlah saya untuk sejenak, sehingga saya bisa berinfak dan beramal soleh. Tidak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, menyampaikan kepada kita. Walikulli ummatin ajal. Untuk setiap dari kita ada ajalnya. Kalau hari ini berlalu, berarti sudah dekat, tambah dekat. Tambah dekat, sudah hilang sebagian umur kita. Telah dekat waktunya untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa meminta untuk diundurkan walaupun sedikit. Jangan banyak sesaat Allah yang katakan. Fa jaa ajaluhum la sa'atan. Kalau datang ajal mereka, tidak bisa diakhirkan walaupun sesaat. Walayas dan tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Ini menunjukkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan di awal ayat yang kami baca tadi Inna Kamu wahai Muhammad pasti akan meninggal. Wa inna humla Mereka juga umatmu pasti akan meninggal. Semua kita dari kita lahir sampai saat ini kita lagi berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi berjalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahagia adalah yang menggunakan umurnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang merugi adalah orang-orang yang dijauhkan dari beramal kebaikan dalam kehidupan dunia ini. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahmakumullah maka mau tidak mau suka ataupun tidak suka kita harus suka ketemu dengan Allah kita harus cinta untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa taala Supaya juga Allah suka dan cinta ketemu dengan kita. Dalam hadis Aisyah, radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW mengingatkan kepada kita bagaimanapun, bencinya kita kepada kematian, takutnya kita kepada kematian, maka kita harus suka dan cinta terhadap hal tersebut. Dan ini akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kata Nabi SAW, Man allahi, Allahu ah. wa man Allahu ah. Siapa yang cinta, senang untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah akan suka dan senang berjumpa dengannya. Tapi siapa yang benci, tidak senang, selalu berburuk sangka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah juga tidak senang untuk berjumpa dengannya. Oleh karena itu, lakukanlah amalan-amalan yang menopang kehidupan kita di hari berikutnya. Berbuatlah amalan yang bisa kita bawa masuk di kuburan kita. Dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita. Iyat baul mayit salata. Kalau kita anak atau antum meninggal, itu akan ikut bersama kita di kuburan tiga golongan. Iyat ba'uhu maluhu wa ahluhu wa amalu. Akan mengikutinya keluarganya, istri, anak, orang tua kalau masih hidup, keluarga dekat, keluarga jauh itu akan ikut bersama kita di kuburan. Wa malu. Ini yang kedua dan hartanya. Kita punya mobil, punya motor, punya kendaraan itu ikut juga ke kuburan kita. Wa dan amalannya. Ini yang ketiga. Tapi perhatikanlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayarjutnan wa yabqa wahid. Akan kembali dua yang setia menemani kita di kuburan itu hanya satu. Syair Jumalu akan kembali hartanya dan keluarganya istri kita akan kembali. Kalau suami yang meninggal, kalau istri yang meninggal suaminya akan kembali. Tidak ada orang dikubur bersama suaminya atau seorang suami dikubur bersama istrinya yang masih hidup wamalu ma akan kembali juga hartanya ndak ada orang dikubur dengan mobilnya motornya belum ada itu akan kembali waya beko wahid yang akan tersisa bersama kita di dalam kuburan itu hanya satu amalu amalannya maka seorang yang cerdas, seorang yang berakal, adalah bagaimana dia banyak beramal, banyak mempersiapkan apa yang bermanfaat untuknya di dalam kuburannya. Harta, tidak apa-apa, tidak masalah kalau sedikit istri, anak, keturunan. Tidak ada masalah kalau tidak banyak. Yang masalah itu kalau amalan kita sedikit. Itu yang masalah. Karena anak, walaupun kita melahirkan 10 anak, itu tidak masuk bersama kita di kuburan. Demikian pula istri, kita punya istri empat. Tidak kita bawa di kuburan kita. Tidak masuk di kuburan kita, memasakan kita di dalam kegelapan sana. Yang akan menerangi di dalam kuburan kita adalah sujud kita hari ini, rukuk kita hari ini, sedekah kita hari ini, ucapan baik yang kita lakukan di hari ini. Ini yang kita akan bawa di alam kuburan kita. Seorang muslim yang cerdas adalah seorang muslim yang beramal sebuah amalan yang pahalanya itu walaupun dia di dalam kuburannya tetap mengalir kepadanya. Tetap mengalir kepadanya. Itu yang pintar. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, Ida matal insan, in koto amin amalihi illa mitala. Apabila seorang manusia itu meninggal, ana, antum, semua kaum muslimin yang masih hidup, apabila dia meninggal, akan terputus seluruh amalannya kecuali tiga. Kecuali tiga. Walaupun kita di dalam kubur, tiga ini tetap mengalir pahalanya ke kita. Yang pertama kata Nabi, sedekah jariah. Sedekah yang terus mengalir. Kita belanjakan hari ini, tapi penggunaannya itu terus sampai setelah kita meninggal. Ini harus kita cari. Ini harus kita lakukan. Kalau mau berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, waladun yadu ulah anak soleh, ia mendoakannya. Jangan sekedar mau punya anak yang banyak, tapi harus ada niat bagaimana supaya saya punya anak yang soleh. Karena ini yang pahalanya masih mengalir. Kalau kita masih sudah dalam kuburan kita. Kemudian yang terakhir yang ketiga, au ilmun yuntafa bih. Atau ilmu yang pernah kita ajarkan atau kita pernah menjadi sebab ilmu itu terajarkan ilmu itu tersampaikan diambil manfaat dengan ilmu itu oleh orang lain ini yang ketiga ini yang kita cari ini yang harus kita lakukan ini yang kita perjuangkan ini yang kita utamakan daripada kehidupan dunia ini kaum muslimin jamaah Jumat rahimani Allah. Inna Allah wa rahmakumullah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima allahumma shalli 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad kama shallaita 'ala ibrahim wa 'ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid wa barik 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad kama barakta 'ala ibrahim wa 'ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid allahumma ighfiril al muslimin wal wa muslimat al mu'minin wal mu'minat al haya wal amwat inna ka antal gafur rahim mujibud da'wat Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa ah. wa arinal batila batila warzuqna tinaba Allahumma inna nas'alukal al huda wat tuqa wal afaf wal gina Allahumma inna nas'alukal al huda wat tuqa wal afaf wal gina Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنا وكنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتائذ القربى وينهى عن الفشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الأديم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون